Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa dan harapan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat doa dan harapan, salah satu penyakit yang ditakuti oleh suami adalah ejakulasi dini. Sebab dalam membina rumah tangga, seorang suami juga harus memenuhi hak istri. Termasuk salah satu dari hak istri adalah mendapatkan kenikmatan seksual. Apabila terjadi hal yang demikian, haruslah dibicarakan dengan istri guna mendapatkan solusi. Untuk mengatasi permasalahan ejakulasi dini, selain berkonsultasi ke dokter, dianjurkan juga untuk membaca doa berikut ini. Allahumma qawwi zakari fa innahu manfa'atun li ahli. Saya ulangi satu kali lagi. Allahumma qawwi zakari fa innahu manfa'atun li ahli. Yang artinya, ya Allah, kuatkan penisku karena sesungguhnya hal itu bermanfaat untuk istriku. Penjelasan tersebut terdapat di dalam kitab Faidhul Qadir karya Abdur Rauf Al-Munawi. Ibnul Munkadir berdoa, ya Allah, kuatkan zakarku karena sesungguhnya hal itu bermanfaat untuk istriku. Doa itu dipanjatkan agar Allah menguatkan zakar Ibnul Munkadir semata-mata untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yang menjadi hak istrinya, bukan untuk mengumbar syahwatnya. Sebab birahi perempuan itu ada pada laki-laki. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan perempuan akan terjerumus ke dalam perzinaan. Dari keterangan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tahan lama di atas ranjang tidak sekadar untuk melampiaskan syahwat, melainkan juga untuk memenuhi kewajiban suami atas istrinya. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Na'udzubillah min zalik. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.